12 jemput, lakukan Ari tajam passing kurang sempurna libero Ari, tinggi bolanya Ari, ada Tony dah. Long ball penempatan bola yang dilakukan Tony melebar. Balik terbang angka 3-2. Ada Aris, tajamnya Aris. Passing libero kembali Azwar yang diterju. Tony! Open spot! Dilakukan Tony. Menjadikan angka kembali di set yang pertama. 3 sama nomor 10 Rio. Winter muda. Ini memiliki tim bola voli dari Tunas Sarapan Ngelo. Kali ini berjibaku tim bola voli Tunas Sarapan. Tony! Produk lokal yang cukup menjanjikan dimiliki Tunas Harapan Ngelo. Tony nomor 7 4-3 berbalik unggul Tunas Harapan Ngelo di set yang pertama. Kembali Rio berbagi angka melalui kesalahan pertama yang dilakukan Rio, servis yang kurang sempurna. Jadikan angka kembar kembali 4 sama. Lakukan servis nih naik kali ini. Tony berhasil spike belah pagar yang dimiliki Putra pancuran klesem spy dilakukan Tony 5-4. Lakukan Widodo kali ini Tony hujan tajam spy dilakukan Tony kembali 2 angka beruntung didapat melalui tangan Tony. Servis kali ini kurang sempurna yang dilakukan Widodo. Berbalik angka, bertambah angka 5. 6 untuk Putra Pancoran Klesem. Lakukan Dedi. Kesalahan passing yang dilakukan Diki nomor 6. Pemain yang dimiliki Tuna. Harapan keluh. Kembali Dedi. Lebar kali ini servis yang dilakukan Dedi. Nomor 7. Produk lokal ini dimiliki Tuna. Harapan keluh Tony. Tajamnya Tony. Passing kali ini Dedi. Pengawatan sempurna yang dilakukan Dede nomor 11 jadikan angka kembar kembali 11 sama nomor 5 Agus. Sang setter yang dilihat Putra Pancoran Agus. Tajam bolanya Agus 1-2 bola sepai lakukan Tuna Sarapan Ngeluh nama angka 8-2 centrasi Diki siapa yang dituju lakukan. Tinggi bola pasinya Dede sempurna. Dituju jebol. Mampu dikembalikan kali berjibaku Rio yang dituju ada Azwar. Penempatannya Azwar 1-2. Dan kali ini ada Ari. Ari. Freddy Ardianto sempurna 3 meternya Dede. Dan mampu dikembalikan Widodo. Long ball dilakukan Azwar yang dituju. Nur kali ini penempatan bola mampu dimetakan Rio. Ari. Freddy kali ini kembali membangun serangan Tunas Sarapan Ngelo dan melalui bola cepat yang dilakukan Rio nomor 10 Quinter muda dimiliki Tunas Sarapan Ngelo. Rio menyebab angka 9-7 kembali lakukan nomor 6 DK kembali serangan balasan lakukan Nurda disini penyelamatan bola kurang sempurna yang dilakukan Azwar. Center yang dimiliki Tunas Sarapan Ngelo 8-9. Ada Nur lakukan tajam belanya Nur kembali Widodo passing pemain muda yang dimiliki Tunas Sarapan Ngelo quicker Rio nomor 10-8 kembali Ari tajam belanya Ari dan kali ini wampu dimenangkan Widodo Ari Freddy Ardianto berhasil spike 3 meter yang dilakukan Ari Freddy 11-8. Penyimpanan entek mengurasa. Balik servisnya Ari tajam. Tinggi bola yang ditutup mentahin. Balas spike kali ini tidak mampu dikembalikan Ari. Balas tuntas. Balik spike membelah pagar yang dilakukan Nain. Pemain nomor 8 yang dilihat Putra. Pancoran Klesem 9-11. Passing Ari yang ditutup Widodo. Lebar kali ini spike lakukan Widodo. Tekan angka kali ini 12-9. Azwar sang setter lakukan Azwar tajam passing kurang sempurna dilakukan nomor 5 Agus. Kesalahan passing yang dilakukan Agus sekaligus 2 angka beruntung didapati bola voli dari Tuna Sarapan Ngeluh. Kembali Azwar tajam bolanya Azwar dan
kembali lagi-lagi kesalahan dilakukan pemain Putra Wajaran Klasem 14-9. Kembali Azwar bagi angka, servis yang kurang menjanjikan dilakukan Azwar sang center. Juliki timbulan volley dari Tuda. Sarapan ngeluh 10-14. Pasifnya Ari yang dituju kali ini Tony. Dan perempatannya Tony melebar 11-14. Dekat 3 angka Putra Pajoran. Kembali lakukan servisnya Aris. Passing libero 1-2. Dan masuk open spike dilakukan Tony nomor 7. Kembali berapa angka 15-11. Dari Rio, winger muda tunas sarapan lakukan melebar. Servis yang dilakukan Rio tambah poin untuk Putra Pajoran 12-15. Servis naik tajam, pasingnya Ari yang dituju kali di Widodo Spy 200 km per jam menembus dua pagar yang dimiliki Putra. Pertandingan nomor 1 Widodo persiapan servis lakukan kali ini. Servis tajam Widodo, pasingnya Aris, tinggi bolanya Dedi. No! Penyelamatannya Ari, 1-2 Ari Freddy membelah pagar yang dimiliki Putra Pajoran. Ari Freddy 17-12. Kembali Widodo tajam, pasingnya naik dan mampu dikembalikan kembali membawa serangan Tony. Perempatan bola yang dilakukan Tony Jah nomor 7-18-12. Lakukan kembali Widodo, tajamnya Widodo yang dituju dan Nur kali ini blessing bola mampu dimetakan Ari 1-2 spy 3 meter yang dilakukan Widodo berhasil spy menambah angka untuk Putra Tunas Harapan Ngeluh 19-12. Kembali Widodo, servis kurang sempurna berbagi angka di set yang pertama 13-19. Ada Didi, tajam bolanya Didi, passing kurang sempurna yang dilakukan libero Ari Freddy cukup menjanjikan spike menilai yang dilakukan Ari 20-13. Pau 7 angka Putra Pajoran di set yang pertama. Kembali membawa serang Putra Pajoran 3 meternya Didi, penyelamatan bola berjibaku tunas sarapan Ari. Penempatan bola cukup sempurna yang dilakukan pemain dari Putra tunas sarapan ngeluh 21-13. Servis lakukan Tony, tajam bolanya Tony yang dituju kali dan nomor punggung 5. Dan kelihatan bola mampu dimetakan kali di penempatan yang dituju kali long ballnya naik membawa serangan tunas sarapan ngeluh. Dan kali ini mampu dibalikan namun kesalahan dilakukan pemain dari tunas sarapan ngeluh 14-21. Nomor 7 Nur lakukan tajam bolanya Nur passing kurang sempurna Ari Freddy kali ini mampu dibetakan kembali serangan balas lakukan Ari terbaca kali lari perempatan bola yang kurang sempurna 22-14. Nomor 6 Diki tajamnya Diki passing Dede yang dituju Nur spot monster block lakukan Rio dan spike 3 meter yang dilakukan Nur 23-14. Semakin enjoy tunas sarapan ngeluh di set yang pertama. Kembali Diki tajamnya Diki dan Ari Freddy 1 angka dibutuhkan di bola voli dari Putra tunas sarapan ngeluh untuk merebut kemenangan di set yang pertama. Kembali passingnya Nur yang dituju kali ini Aris dan melebar perempatan yang bola dilakukan Azwar 15-24. Nomor punggung 10 lakukan servisnya Dima, passingnya Widodo yang dituju Aris. Salah spy dilakukan Aris kurang menjanjikan. Kembali angka bertambah untuk Putra Pajoran 16-24. Servis kembali kali ini 1-2. Percobaan bola cepat dilakukan Rio dan sempurna penempatan dilakukan Rio mengakhiri.
sekali lagi untuk pertandingan selanjutnya untuk segera mempersiapkan diri, yaitu antara tim bola voli dari Wira Wanunggal berhadapan dengan Saferi Zateo. Dan kita ke lapangan pertandingan di set yang kedua. Kali ini membuka angka yang pertama untuk tim bola voli Tunas Harapan Kelo 1-0. Lakukan Aswar, pasingnya di ini kurang sempurna yang dituju naik. Dah, kurang sempurna. Spy dilakukan naik. Dua angka beruntun didapat Tunas Harapan Kelo. Nomor 3 kembali sang center Aswar. Lakukan servis, tajamnya Aswar, pasing sempurna yang dituju ada Nur. Kali ini terbaca Pangar, mampu dikembalikan dan dan ada Aris. Kali ini mampu dimatakan Aswar. 1-2 serangan kali ini melebar yang dilakukan Aji nomor 4. Membuka angka pertama untuk Putra Pancoran. 1-2 kembali pasing. 1 dan Rio, produk lokal yang dimiliki Tunas Harapan Kelo, wiker muda. Ada angka kembali di set yang kedua. 3 satu kembali Rio, sang wiker lakukan Rio. Tanya pula Rio yang dituju naik dan kesan lakukan para pemainer Putra Pancoran di set yang kedua. 4-1 kembali Rio, percobaan servis kedua Rio di set yang kedua. Pasingnya Nur yang dituju ada Aris. Aris test ball terjadi menembus dua pagar yang dimiliki Tunas Harapan Kelo. Spy dilakukan Aris. 2-3 kembali Aris tajam, pasing libero. 1-2 dah Widodo masih angka dimiliki Tunas Harapan Kelo nomor 1-5-2. Terbaut 3 angka tim bola voli dari Putra Pancoran di set yang kedua. Kembali Widodo, tajam bola Widodo, passing sempurnanya Aris. 3 meter Nur, kurang sempurna. Spike 3 meter yang dilakukan Nur nomor 7. Kembali menambah angka 6-2 untuk Putra Tunas Harapan Kelo. Kali ini yang dituju nomor punggung 12 Aris. Salah kembali dilakukan Aris nomor 12. 7-2 jauh 5 angka Tunas Harapan Kelo di set yang kedua. Dan servis lakukan tajam yang dituju kali di titik. Terbentuk 2 pagar kembali membangun serangan Putra Pancoran melalui spot. Cukup sempurna yang dilakukan nomor 5 Agung. Membelah pagar yang dimiliki Tunas Harapan Kelo. 3-7 menurun 8 naik tajam. Dan pengamatan kurang sempurna yang dilakukan pemain dari Tunas Harapan Kelo. 4-7 mendekat 3 angka di set yang kedua. Lakukan kali ini passingnya AJ yang dituju AJ. AJ kali ini perempatan bola berjibaku Putra Pancoran ada Dedi. Dan penyelamatan bola kembali membawa serangan balasan Arif Freddy. Penyelamatan kurang sempurna dilakukan pemain dari Putra Pancoran kali nomor 4 Aji, pemain yang dimiliki produk lokal Tunas Harapan Kelo. Aji lakukan tajamnya Aji, pasingnya naik tinggi bola Dede yang dituju kali ini dan kesalahan Dede kali ini menambah angka kembali untuk Tunas Harapan Kelo. 9-4 nomor 4 kembali Aji dan berbagi angka Aji melalui servis. Kesalahannya Aji 5-9 nomor 11 Dede dan kesalahan yang sama dilakukan Dede. Saling berbagi angka di set yang kedua. 10-5 nomor 6 lakukan kali ini Diki sempurna yang dituju Nur. Terbentuk 2 pagar mampu dikembalikan serangan kembali dilakukan Dede melalui spike. 3 meter mampu dikembalikan balasan kali ini Widodo. Kelihatan bola sempurna naik dan Aris hasil spike 3 meter yang dilakukan Aris nomor 12 mendekatkan angka di set yang kedua. 6-10 nomor 5 dan kurang sempurna lagi dan lagi dilakukan servis yang dilakukan pemain dari Putra Pancoran.
Arik lakukan tajamnya Arik, satu serangannya Nur. Terbentuk pagar kali ini Nur. Lombo dilakukan kembali membangun serangan tunda sarapan. Rio melebar kali ini, menghujam tajam di luar lapangan. Nambah angka untuk Putra Pancora 7-11. Kali ini passingnya Aji, satu jedar. Winger muda ini lagi tunas sarapan ngeluh, kembali menyumbang poin 12-7. Terpaut 5 angka di malam kali dari Putra Pancora di set yang kedua. Ada Nur passing yang dituju 3 meter, balasannya Dede kurang sempurna kali ini. Spike 3 meter yang dilakukan Dede. Kembali 2 angka beruntun didapat Tuna sarapan ngeluh. Lakukan Azwar, tajamnya Azwar, kembali yang dituju Aris. Tergurung pagar yang dimiliki Tuna sarapan ngeluh. Spike dilakukan Aris 14-7. Kembali passing yang dituju dan naik dari Naida. Monster Dog dilakukan Widodo kali ini, membentuk spike keras dilakukan Nain 15-7. Azwar, tajamnya Azwar ada di ini 3 meter nyantur dan kurang sempurna. Kembali melangkah 16-7. Terbang cukup jauh angka di bola beli dari Putra Pancora di set yang kedua. Nomor 3 Azwar, sang setter yang dimiliki Kota Pacitan. Kali ini konsentrasi Azwar. Servis lakukan Azwar kali ini, kama berselawatkan yang dituju dari Aris. Kata bola kurang sempurna dilakukan Ibero yang dimiliki Tuna sarapan ngeluh. Rung 10 lakukan Dima, tajamnya Dima. Azwar kali ini Rio, pemain muda masa depan yang dimiliki ngeluh Rio. Nomor rung 10 kali kembali menyebab angka 17-8. Kembali quicker nomor rung 10 yang dimiliki Tuna sarapan ngeluh Rio. Tajamnya Rio, passingnya Aris. Aris terkurung pagar yang dimiliki Tuna sarapan ngeluh 19-18. Terpaut 10 angka. Kembali tajamnya Rio, passing kurang sempurna yang dilakukan pemain long ball dilakukan Didi. Melebar nampak keluar lapangan long ball yang dilakukan Didi 19-8. Kembali lakukan Rio, tajam Diki. Wicker yang dimiliki Tuna sarapan ngeluh. Norwenau kembali 3 angka beruntun didapat dan berakhir pendapatan angka. Tuna sarapan ngeluh melalui servis yang kurang sempurna dilakukan Rio 9-20. Kembali lakukan Aris, Diki Widodo yang dituju Diki. Terkurung pagar kali ini Diki tidak mampu menembus 2 pagar beton yang dimiliki Putra Pancoran 10-20. Kembali yang dituju dan kali ini penempatan bola mampu dikembalikan. Serangan balasan dilakukan Putra Pancoran, mampu dikembalikan yang dituju dan Aji terbang kali ini. Aji nambah angka untuk Tuna sarapan ngeluh 21-10. Kembali membangun serangan balasan melalui spike-nya Dede. Lalas tuntas melalui spike sempurna yang dilakukan Didi nomor 11. Nain nomor 8 tajam lakukan kembali dan bola cepat ini kali ini sempurna dilakukan Diki. Menambah angka untuk Tuna sarapan ngeluh 22-11. Balik Aji, tajamnya Aji, passing naik yang dituju kali ini Dede. Penyematan bola dilakukan kali ini long ballnya Azwar, kembali membawa serang lalu spike dilakukan jebol sempurna kali ini. Long ball saja dilakukan, mampu dimetakan 1-2 dan penempatan bola sempurna. Lalu bola cepat yang dilakukan Diki 23-11.
Bali aja, tajamnya aja, pasing sempurnanya naik dah. Terkurung kali ini spy dilakukan orang lima. Satu angka dibutuhkan tunas sarapan melu untuk merebut merasa. Di set yang kedua kali ini longtolnya naik, pasifnya lakukan AJ 1-2 dan Widodo kali ini mampu dikenalkan Aswan. Kesan kali ini kurang sempurna perempatan bola ini dilakukan Aswan sang setter yang dimiliki tunas sarapan melu 12-24. Kembali Dedek 1-2 dan